Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati lan ingkang berbahagia datang Bapak Bribka Wardono kalian Ibu Bidan Suherni. Ingkang kula hormati datang Kepala Polres Indramayu beserta jajarannya. Ingkang kula hormati datang Kepala Polsek se-Indramayu beserta jajarannya. Ingkang kula hormati datang Kepala Puskesmas se-Indramayu beserta jajarannya. Ingkang kula hormati datang Bapak dan Ramil Indramayu. Ingkang kula hormati datang Koramil Lah Bener. Ingkang kula hormati datang Kepala Desa se-Indramayu. Ingkang kula hormati datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, tamu undangan ingkang sampun hadir. Bu Pak kula dikengken tuan rumah hajat kengken temuan kula mulai mawon. Punten. Inggih hamid pangapunten sanak-sanak wedra kula sedaya. Nem sepuh jaler kalian pawestri. Kula kirnaya duta werana. Yen duta naminipun wakil, warana naminipun pengucap. Kula kirnaya wakil pengucape Bapak Bribka Wardono kalian Ibu Bidan Suherni. Bapak Bribka Wardono kalian Ibu Bidan Suherni nggadai putra kalian putri. Ingkang putra naminipun Naizar Safara, ingkang putri naminipun Lintang Utami. Namun nalika waktu semana putranipun ingkang pertama siwek nyandang cecoba, yaniku kesandung tengre rata kesrimpet teng nayo-nayo padang. Pribasane yen awan tutuk sedina, yen bengi tutuk sewengi, ora gelem mangan lan ora gelem turu. Sang bapak ningali sang putra ingkang siwek nyandang cecoba, boten tega sang bapak medal saking gria, nuruti langkahipun ingkang suku. Ngalor tutuk ngalore, ngidul tutuk ngidule, ngetan tutuk ngetane, ngulon tutuk ngulone, ngilari husada permana. Namun boten kepanggih, berhubung ilat ora bebalung, lambe ora wewengkon, ngedalakan bahasa secuam-cuam. Nang Naizar Safara, lamon sira waras waluya jati, jadi temu waluya kesaksen dening yang murbaning jagat, Allah subhanahu wa ta'ala waras kaya mau, mengkok lamon khitanan atanapi sunatan, bakal tak tanggapaken The Princess Pantura Susi Arjeti saking Indramayu. Lan singa Depok saniki ucapanipun Bapak Bribka Wardono kalian bidan Ibu Bidan Suherni sampun dipun laksanakaken. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maringi berkah rahmat lan hidayahnya datang hajatipun Bapak Bribka Wardono kalian Ibu Bidan Suherni. Lan mulai dinakian sampai seterusnya. Nini telinga kaki telingu. Wis aja nagining dalan perapatan. Aja nagining kelasa bantale. Lan aja nagining dalan ingkang agung. Sekar kentar, sekar kentir. Kentar kegawaning angin. Kentir kegawaning banyu. Budak lugar babar luar. Ya, mohon didahului dengan orang tuanya dulu, disambung dengan sana familie, tangga batur sedulure, lan jajarane. Mangga ya, nyuwun dipun iringi kalian lagu pengantin baru coba. Ya, ya si siap kabe? Mangga. Semangga. Iya. Para yang naik. Ya, ya. Mangga pak. Iya, ayo bu, ayo pak, mangga bu, mangga pak. Iya, terus ya, disambung, pindah-pindah dulu orang bapak. Rekan-rekan artis untuk tampil ke depan semua. Nyi Warang Gada saking Karangsong,
Ni waranggana saking larangan, ni waranggana saking tambi, ni waranggana saking kroya. Piraos, orang
terus. Terus. Pantes di sawah wadon lan-lana si temon sampun dipun laksanakaken kelawan lancar lan sukses boten wonten halangan rintangan suatu apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mari berkah rahmat lan hidayahnya dateng hajatipun Bapak Bripka Wardono kalian Ibu Bidan Suherni lan kula wakil pengucape tuan rumah hajat ngucapaken billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan ungkapan kata terima kasih kepada Bapak yang sudah memandu acara Temo. Semoga dengan pelaksanaan acara Temo tadi outputnya adalah suasana harmonis penuh dengan kehangatan dan keakraban tercipta dari keluarga besar yang punya hajat khususnya dan segenap masyarakat arahan kidul pada umumnya. Karena makna dan tujuan Temo adalah bertemu berjumpanya dua keluarga besar ya, baik dari keluarga Bapak Bripka Wardono dan Ibu Bidan Suherni dan segenap masyarakat arahan kidul pada umumnya. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kanit Wardono ya yang sudah memberikan informasi ataupun sosialisasi untuk penerimaan anggota Polri tingkat tamtama. Menyambung dari Bapak Warnoto dari Divisi Humas Polri ya menerangkan dan menyampaikan bahwa jumlah anggota Polri yang bertugas ini belum seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Pebi,